span jebol bos. Nah cara mengatasinya bos, kan biasanya sudah dibongkar bos. Ini cara mengatasi bongkar si sprek ke depan ya bos. Lihat caranya ya guys. Cara bongkar sprek ke depan guys. Buka dengan kunci L ukuran L 10. Pelan-pelan, awas pernya lompat, langsung congkel sealnya guys. Cara bongkar sprek ke depan guys. Jadi kalau bocor guys sprek ke depan, ini sealnya ini harus diganti guys. Sealnya harus diganti. Guys, ini cara bongkar sprek ke depan yang benar guys. Perhatikan guys. Ini saya tidak pelit ilmu guys, langsung dari spesialisnya guys. Biar kalian paham, biar kalian bisa bengkel sendiri. Nah, mudah-mudahan ya bisa buka bengkel usaha sendiri spesialis ganti shockbreaker. Lihat perhatikan guys, ini ilmu yang bermanfaat. Kalian cuma butuh obeng, kunci L108 sama kunci T10 buat nahan. Semua dikeluarin guys. Nah ini guys cara bongkar seal sok depan yang bocor, perhatikan ya guys. Mudah, ilmu ini bermanfaat. Tinggal congkel pakai kunci ring. Nah ketahuan guys. Nah, pakai pepaku bisa guys. Nah itu hasilnya guys. Kawatnya belum salah. Nah langsung keluar. Ini sok seal yang bikin bocor guys. Sudah dibongkar sprekernya, cuci pakai solar ga biar bersih, sprekernya biar bersih, karetilnya. Nah, nanti kita pasang kembali ya guys. Sealnya sudah datang ini, kebetulan beli online dulu, sengaja langsung datang ini untuk seal Yamaha. Untuk sebenarnya pemasangan tuh sama aja guys, mau Yamaha mau Honda tuh sama ukurannya sealnya. Kebetulan ini pemasangan shockbreaker seal Yamaha guys, shockbreaker depan. Kita lihat ya cara memasang merakitnya seal untuk shockbreaker Yamaha depan. Pemasangan seal shockbreaker depan yang baru guys, cara pemasangan yang benar guys. Lihat ya caranya ya. Perhatikan dengan baik-baik. Ini sama spesialisnya guys. Wih, rebok apa ngisuk apa sih gini ya? Iki berarti ya. Itu ringnya yang ang. Temen hilang batannya tuh, nggak ada temen yang batannya nangis kan.
sudah pemasangan seal, langsung pengisian minyak guys, minyak subbreaker. Cara pengisian minyaknya guys, jadi sebotol itu tidak dituangkan semua guys, disisain ya. Itu dicolok-colok biar dia supaya ukur. Oh, diukur. Oh, ini diukur, guys. Cara pengukuran minyak banyak enggaknya, guys. Ya. Kebanyakan juga enggak bagus, guys. Jadi harus ada ukurannya, guys. Sudah pengisian minyak, lu pernya masukin, guys. Lalu dikunci, guys. Maliknya. Lalu dites guys, dikocok-kocok guys, subbreakernya diuji guys, balik lagi nggak? Lah sudah main, beres ya? Tutorial dari saya cara memasang subbreaker yang benar sama Bapak Adi di bengkel. Bapak Adi, halo Bapak Adi, ya ini Bapak Adinya guys, spesialis. Oh ada Bapak Karang Taruna, sama Karang Taruna guys di sini, tuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutorialnya bermanfaat. Bagi yang senang videonya, subscribe, like, comment, share ya guys.